Dan Pirami, seseorang wanita itu boleh jatuh cinta. Ya Allah, ya Allah. Tapi dia buyak malam. Raizan, kamu jangan pandang mata aja. Karena mata Pirami itu magnetik. Ada besi berani. Takut jatuh cinta. Waduh. Namun, apabila permaisuri Norizan diperkenalkan kepada Pirami pada malam tersebut, ya, benarlah seperti yang telah dititahkan. Panahan pertama seniman muda itu telah menyambar hati dan jiwa permaisuri. Permaisuri ya telah terus jatuh cinta kepada Pirami. Bisa gitu. Walaupun udah takdir jodoh. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutkan requestan dari teman-teman semua. Ini siapa teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa? Ini kan mau Idul Adha nih ya, jadi kita masih puasa tentunya. Nah kali ini ada video yang bagus, requestan dari teman-teman semua. Piramli ya, langsung aja kita nonton ya videonya. Ini kisahnya Piramli ternyata dengan permaisuri dari Perak. Langsung aja kita nonton ya videonya ya. Berkorban apa saja, kemarin ada yang request ini. Oke, nanti untuk link video originalnya akan aku letakkan dari di description box. Dari segenap penusuk masyarakat, karya seniman agung negara Tan Sri Piramli masih segar dan tidak lapuk ditelan dek zaman. Benar, kita masih nonton terus. Lagu, nyanyian, dan film-film lakonan dan arahan beliau sentiasa menjadi inspirasi kepada generasi muda sehingga kini. Iya. Selain kisah kemasyurannya dalam dunia seni, ramai yang tidak mengetahui bahawa Piramli mempunyai kaitan dan hubungan dengan kerabat diraja negeri Perak. Iya. Pada awal zaman kegemilangan beliau, sekitar tahun 1954, Piramli dijemput membuat persembahan di Istana Perak yang dihadiri oleh Sultan Perak ke-32, iaitu Sultan Sir Yusof Izzuddin Shah. Baginda yang terhibur dengan persembahan Piramli telah menitahkan Yang Teramat Mulia Permaisuri Norizan, suri kedua baginda, hadir pada persembahan malam keesokannya. Tetapi dengan satu amaran, jika terpandang atau bertentang mata dengan Piramli, seseorang wanita itu boleh jatuh cinta. Ya Allah, ya Allah. Tapi dia buyak malam. Raizan, kamu jangan pandang mata aja. Karena mata Piramli itu magnetik. Ada besi berani. Takut jatuh cinta. Waduh. Namun, apabila permaisuri Norizan diperkenalkan kepada Piramli pada malam tersebut, benarlah seperti yang telah dititahkan. Panahan pertama seniman muda itu telah menyambar hati dan jiwa permaisuri. Permaisuri ya telah terus jatuh cinta kepada Piramli. Bisa gitu. Walaupun perhubungan cinta jarak jauh di antara Perak dan Singapura hanya dipisahkan oleh tembok istana, tetapi mereka saling berhubung melalui telefon. Oh iya. Ini Kasim Selamat cakap. Film ini terinspirasi dari kisah itu. Yang cakap di sana itu siapa? Sedih filmnya. Piramli tidak mahu menonjol kerana beliau menghormati status Norizan sebagai seorang permaisuri Sultan. Iya. Akhirnya, Sultan dapat mengesyaki perhubungan mereka berdua apabila bil telefon istana naik mendadak di luar kebiasaan. Iya. Dan saya diberitahu oleh Norizan bagaimana tuanku mula tahu perhubungan mereka itu ialah kerana bil telefon itu tiba-tiba melonjak naik. Di luar kebiasaan. Iya. Di luar kebiasaan ini ada sesuatu. Baginda telah menceraikan permaisuri Norizan dan bermulalah hidup Norizan dari seorang permaisuri menjadi seorang rakyat biasa yang sanggup keluar dari istana untuk mengejar cintanya kepada Piramli. Ya Allah. Dalam pada itu, Piramli menjauhkan diri dari negeri Perak sehingga kemangkatan Sultan pada 1963.
Pasangan seduli tersebut berkahwin pada 6 Februari 1955. Ketika itu, P. Ramlee berusia 26 tahun. Manakala Norizan pula berusia 28 tahun. Oh, iya. Pada 1956, P. Ramlee memegang watak pelakon utama dalam filem Hang Tuah. Beliau mengambil peluang menulis lagu nyanyiannya Berkorban Apa Saja untuk filem tersebut. Jadi tak akan korban kerana Ramli. Ini pilihan anak-anak haram ke lagu ini. Dia kata berkorban apa saja. Ramli pun maknanya kat Nur. Mesti dia memahami juga kan sebagai lagu tersebut yang didedikasikan untuk istrinya, Norizan, telah memenangi anugerah skor musical terbaik di Festival Film Asia Pasifik. Untuk menjadi bukti kasih yang sejati, itulah tandanya jika mau diuji. Jadi rindu nonton film-filmnya P. Ramlee lagi. Apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Hang Tuah. Rumah tangga mereka berdua bahagia pada awal perkahwinan. Iya. Namun, Norizan terasa disisihkan apabila karier P. Ramlee terus melonjak naik. P. Ramlee-nya luar biasa sih. Perkahwinan mereka sibuk hanya bertahan pada saat 6 tahun dan berpisah pada 1961. Iya. Norizan kemudian meneruskan kehidupannya sebagai seorang pelakon. Beliau pernah membintangi beberapa drama dan filem Melayu, antaranya Laksmana Doremi. Oh iya. Selamat pagi, harap diampun. Tiga orang Laksmana ingin menghadap. Silakan. Langit Tidak Selalu Cerah. Oh ya Allah. Begini, Cik Ma. Sampai kalau ada suami awak, kena susah nak bayar, tak apalah. Nanti kalau ada, bayarlah. Dan Esok Untuk Siapa? Bila datang untuk meminta ampun pada Mak. Saat telah kau hancurkan hati anakku, dan kau hancurkan hidupku. Air mataku ini dah kering, Mila. Masya Allah, baru tahu ternyata kembali ke rahmatullah jadi pelakon pada tahun 1973. Iya, ya Allah, P. Ramlee. Manakala Norizan mengembuskan nafas terakhir pada 15 Mei 1992 pada usia 65 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Lagu Tidurlah Wahai Permaisuri merupakan hadiah khas dari Seniman Agung Negara buat Norizan sewaktu mereka masih bersama. Wahai permaisuri. Masya Allah, ya Allah. Kisah yang tak akan lekang oleh waktu. Tidurlah wahai permaisuri. Ya Allah, piramu. Al-Fatihah. Norizan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk almarhum P. Ramlee dan almarhumah Norizan tentu saja. Ya Allah, luar biasa teman-teman ya. Ini kemarin ada yang request itulah apa ya, kisah yang tidak akan pernah kita lupakan tentu saja untuk para penggemar dari P. Ramlee tentu saja, para penikmat film dari P. Ramlee tentu saja. Ini kisahnya P. Ramlee, kisah di kehidupan nyata P. Ramlee pernah memperistri permaisuri dari Perak tentu saja, permaisuri Norizan. Dan ternyata setelah berpisah dengan P. Ramlee pun, permaisuri Norizan ini juga, ini ya teman-teman ya, ternyata menjadi pelakon. Ya Allah, itulah namanya kehidupan yang tadinya seperti apa, bertemu
dengan apa ya, seperti takdir lah ya, seperti jodoh, takdir. Jadi kehidupannya menjadi berubah, tidak menjadi permaisuri lagi. Terus seperti itu, tadinya menikah, jadinya berpisah, lalu menjadi pelakon. Itulah teman-teman ya. Itu tadi untuk mengenang kembali bagaimana kehidupan Pi Ramli saat itu ya teman-teman ya. Ya Allah, jadi rindu ya, ingin melihat lagi, menonton lagi film-filmnya, karya dari Pi Ramli tentu saja. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi, silakan tulis aja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku di @srizky ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, see you next time. Bye.